Kepada siapa yang nak dapatkan kuih raya serunding dengan makanan-makanan viral, My Legacies mengadakan Fiesta Raya Klasik di Lower Ground Sogo KL bermula pada 5 Mac sehingga 15 April. So, tunggu apa lagi? Jumpa anda di sini. Alhamdulillah kita dapat kumpul lebih kurang 200 vendor. Biasanya kita dapat booth kecil 10x10. Tapi alhamdulillah pihak Sogo memberi kami ibarat 10x10 tu 5. So besarnya macam tu, seluasnya macam tu. Tahun ni ada spesialiti kita memang serunding. Tapi kali ini kita bawa kelainan, kita bawa serunding yang boleh dimakan dengan kuah kacang. Kita jual kuah kacang dengan ketupat sekali. Kita ada ketupat, kita ada lemang periuk kera, kita ada lemang. Kita ada pelbagai produk-produk yang ready to eat. Di sini juga kita ada ready to eat, masa kuih-kuih muih-muih minum kuah puasa pun kita ada, insyaAllah. Anda boleh tengok kat sini Cik Noh punya kawasan dekat sini, anda boleh nampak ada banyak sambal-sambal Cik Noh. Cik Noh nak mengambil peluang juga untuk melancarkan secara rasmi, ini adalah produk kita. Okey, sekarang lepas 10 tahun kita kembalikan sambal garing klasik. So anda boleh datang ke booth My Delicacies Fiesta Raya Klasik ni selama 10 hari ni untuk dapatkan harga promosi untuk sambal garing klasik. Dia buat satu platform, okay, untuk semua usahawan-usahawan dekat sini. So itu sangat-sangat bantulah. Sebab apa? Bagi saya, usahawan-usahawan kecil, bila kita ada sistem vendor macam ni, sangat bantu orang lain. Dalam usahawan ni, kalau bagi saya, saya suka bantu orang. So kita boleh share rezeki each other juga. Itu yang saya rasa seronok sangat. Kak Su ni dia boleh, dia pandai bawa dengan kedai, kawasan kedai. Lepas tu dia pandai bawa untuk tarik vendor-vendor lain. So Rabi pun berminat untuk nak join dekat Sogo. Sebab Rabi tahu dekat Sogo ni crowd dia memang ramai. Kami akan sediakan tim untuk terlibat dekat sini. Tapak kuda, kita roll depan-depan, customer request. So yang tu membuatkan customer interesting nak beli kita punya produk. Ini adalah salah satu daya tarikan. Sebelum ni kita hanya buat barang, kebanyakannya barang-barang yang dah ada sebelum ni. Sebagai contoh, kita ada My Biscuit, Delight, kuih-kuih raya yang dah kat market sebelum ni. Sekarang ni kita nampak macam-macam brand, macam-macam yang benda trending, yang benda viral. Kita bawa sekali sebenarnya dengan raya ni lah. Pemilik My Delicacies ni memang boleh dikatakan jadikan contoh atau role model, kerana daripada usahawan yang biasa, kecil, lepas tu menghadapi PKP, menyertai bidang digital dan seterusnya sekarang hingga sampai ke tahap seperti hari ini. Jadi kalau usahawan yang lain juga, bolehlah berhubung dengan pihak-pihak Mara Dampir untuk mengetahui kemudahan-kemudahan yang kita sediakan. Kalau kita nak cari produk usahawan kita, produk lokal, memang datang kat My Delicacies ni senang, semua ada.
Dan Mandiri Kasih pun ada terlibat juga dengan business matching yang kami buat. So ada usahawan yang dah berjaya letakkan produk di Mandiri Kasih. Thank you pada Mandiri Kasih lah sebab bagi peluang mereka ni untuk menempatkan produk di sini. Kita memang nak buat lagi, kita akan jemput lagi Mandiri Kasih bersama untuk kita bagi peluang pada usahawan lain yang nak tempatkan produk mereka ke tempat yang contohnya macam kat Sogo sini kan. So boleh join lah. Mandiri Kasih. Founder pada Mandiri Kasih, saya harap orang ramai boleh dapat support kami lah. Kita tahu harga barang semua naik, insyaAllah harga kami masih lagi sama. Kita harap sokongan daripada anda semualah. Datanglah bantu kami, support kami dengan membeli. Kita mungkin tak untung banyak tapi kita dapat beri yang lebih baik pada customer kita, insyaAllah. Mandiri Kasih. Mandiri Kasih. Mandiri Kasih. Mandiri Kasih. Hari-hari rasa raya. Hari-hari rasa raya. Hari-hari rasa raya. Hari-hari rasa raya. Kau puas hati. Mandiri Kasih. Hari-hari rasa raya.